Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masa kayu tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, marilah dengan tidak hanya kita memanjatkan puji dan syukur kita di Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat-Nya juala yang telah memungkinkan kita dapat menghadiri pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya, dalam perawat juga tak lupa kita sampaikan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, baik kepada keluarganya maupun kepada sahabat-sahabatnya, dan juga tak ketinggalan kepada pengikut-pengikutnya mulai dari dahulu sampai kepada akhir zaman yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, pertama kami sampaikan bahwa tata tertib di koperasi kita ini setiap anggota itu harus minjam minimal 2 kolom, minimal 4 juta. Itu minimal aturan yang sudah kita pakai bertahun-tahun, 20 tahun barangkali. Nah ini kalau kami perhatikan, ada yang ya kira-kira tak minjam, tak sampai 2 kolom itu. Cuma minjam 2 juta, cuma minjam 3 juta dalam setahun. Nah ini kami harapkan yang tak minjam itu sebetulnya minjam paling tidak apa 6 juta, apa 4 juta, apa 10 juta dalam setahun. Kemudian yang kedua, perlu juga kami sampaikan bahwa kalau ada masalah tentang pinjam-meminjam, nak perlunasan, nak pinjam baru itu, kita lupa ajak perasa dan berjalan dan kami sibuk itu. Kenapa dan kami sibuk itu kan? Karena itu. Jadi datanglah waktu ada waktu senang. Aku bulan itu nak pinjam 10 juta. Pinjam menepuk itu nak perlunasi. Bila perlu melunas baiklah dengan berjalan dengan pinjam 10 juta tadi. Bawa banyak nak perlunasi tadi. Misalnya nak berlunasi, jangan nak nunggu ada pinjaman. Baik itu kira-kira maksud kami. Jadi tertibnya itu agak lancar. Jangan, ya maaf pak, itu bukan apa-apa. Kalau udah Mbak Iko, ya saro, kami pengurus saro. Kami pengurus saro, kemarahan. Siapa yang marah nih? Jantan betina marah nih kami. Aku dimarahin orang rumah sendiri. Seminggu kawan. Oh, berarti gue hari ya sama dia marah nih. Apa dia marah? Marah itu barang. Marah. Bukan nak yang lain. Aku dia marah. Mulai yang lain. Tak marah. Berarti gue hari kapan dia marah. Marah. Jangan tulah dia marah. Kita kalah di waran itu. Kalau kita marah, nomak juga. Ayo, kita marah. Ya, itu lain pula. Kalau dapat itu SAO dia. Kemudian hari ini uang yang kita terima itu kurang 30.000. Tak tahu mana 30.000 ya. Mulai bulan depan itu pakai undian baru. Jadi kalau ada yang baru 2 bulan dapat kena bulan di undian baru, kok jangan tak nerima. Ya. Oh kan dia aku baru bulan Januari tadi lah. Ikulah dapat pulau, kok terima. Itu bakal undian baru, dibuat baru. Termasuk aku bulan tadi. Kalau bulan itu keluar nama aku laju di rumah tadi. Perlu lagi juga mendapat rumah. Pokoknya sesuai dengan undian itu. Itulah yang kemudian hari ini kalau tidak ada, kalau lancar, duit jangan dipinjam ke Niko, balonnya 122 juta. Jangan dipinjamkan sesuai dengan daftar yang tercantum di lembaran ini. 122 juta nak dipinjamkan, yang masih tersisa itu 43 juta.
Jadi kalau masih ada yang nambah, artinya kalau tidak melebihi kuota 17 juta masih pajak nanti setelah acara ini. Kemudian yang terakhir yang telah disampaikan, ya kalau pajak pertemuan kita ini kita akan nanti tepat pada waktunya. Barangkali yang lain-lain informasi dari atasan belum kita terima, tak nari yang diterima, apakah itu dari cepatnya koperasi atau dari pemerintah daerah, tidak ada yang kita terima. Jadi yang kami sampaikan hanya ini demi untuk kita simpan kelancaran koperasi kita, agar kiranya kita dapat mentaati apa-apa yang telah kita sepakati di dalam pertemuan-pertemuan kita di akhir tahun. Demikianlah yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 5 kolom, berarti tiap kolom 2 juta. Kita bukan tak menghalang, nak minjam sekali sampai 10 juta. Oh, itu kan kita jalan nih. Jangan lagi pakai kolom, Pak. Jangan lagi pakai kolom. Istilah kolom itu buang lah. Dulu peraturan kita minimal kita minjam 2 kali setahun. 4 juta minimal. 4 juta setahun kita minimal kita dulu kan. Nah, itu kita tadi. Jadi kalau nak pinjam sekaligus 15 juta, 17 juta, kalau yang pinjamnya nol, menu ini ada tak apa-apa. Bukan harus dipakai nak, harus itu. Bang, itu ada baik, pinjamannya 10 juta, cuma kolomnya 7. Nah, 7, bang, ada yang juta. Yang juta, 3 kali. Jadi kolom itu sekedar yang apa namanya itu. Apa batasnya baik? Nak pinjam 10 juta batas 5 kali. Duit ada, ya sekali baik. Emang dia tak ada pinjam. Baik itu kan kita dulu. Itu baik. Nambah sedikit Pak lagi Pak. Pendatang dulu ngomong. Kira kita ini ngomong. Yang dalam ngomong ini kata kan urus ini pulau. Nah itu. Palengan nanyo. Memang itu sumpah maunya minjam ya gini ya. Nah kalau kembali 20. Nah, kalau yang baik hari minimal berapa? 4. Tuh. Jika baik hari minimalnya 17 juta. Kan minimal, maksimal. Maksimalnya 17 juta. Nah, minimal. Minimalnya 4 juta. 4 juta. Itu berupa himbauan atau kewajiban? Itu sebagai aturan yang ada di koperasi. Nah, kalau aturan itu terapkan sanksi, Pak. Itu, Pak. Jadi triwulan pertama misalnya ingatkan peringatan pertama. Peringatan lagi yang kedua. Triwulan ketiga dia sampai 9 bulan di tahun yang bersangkutan SP3. Sampai bulan 12 dia tak minyak 6 tahun keluar kan? Itu. Aman. Ya. Ngomong juga kelas salah pula kami ini. Ngeriti katanya. Ya. Oh, itu berarti duitnya tu lah. Tak ada ngambil duit utang. Kalau dia tak minyak, eh sahur ngambil keuntung orang lain. Itu yang pertama. Kalau umpamanya kita nak nambah aturan itu melalui rapat, itu ada di RAT-nya itu dan tak ada sanksi. Ya, kalau kita buat sanksi, kalau kaki ini itu baru dinas koperasi. Apa koperasi kamu tujuan itu ni anda? Nah itu kecuali anggota yang melanggar dari undang-undang. Sebab undang-undang ini bukan dibuat oleh kita anggota itu dari pusat tanah. Ya. Jadi kalau koperasi pioner kena buat sanksi, ajukan dulu ke dinas koperasi kabupaten. Ya. Dan kita dapat dulu minta disahkan. Tapi kita tak disahkan oleh dinas koperasi. Melanggar ketentuan yang telah tercantum dari apa dengan RAT. Jadi itu banyak penjelasan sebab aku ini sudah 20 tahun lebih mengurus koperasi pioner. Sejak intinya sini. Ya, ada 22 tahun. Ya, 22 tahun. Ada intinya di Pak Usin. Itu banyak penjelasan tu. Sudah macam 20 tahun. Jadi kita ini ada dasar. Ya. Ada dasar atau ini petunjuk di aturan koperasi ya, di anggaran rumah tangga dan segala macam. Ya, saya bukan tidak menghormati ini. Saya sekali lagi menghormati yang sudah pengurus dari
Tapi kalau dia juga tak memahami anggaran dasar muara itu percuma. Ya, percuma kita itu. Namanya kita juga ini. Nah, terus saya garis bawah lagi bahwa salah satu di anggaran dasar rumah tangga dan peraturan koperasi itu nggak tahu kalau sudah berubah ya. Karena kami pernah jadi anggota koperasi, pernah jadi pengurus dan mengikuti ini. Ini yang kita buat 50-50 itu ini sudah disahkan oleh pusat Gato Pak Haji aja apa belum? Bagi tadinya jadi ada anggota nyaran kadang-kadang aku nyuk tahu yang tak minjam-minjam itu agar turut nih caro kita yang lama tadi baik itu benar-benar tadi caro kita lama tadi anggota itu dianjurkan minjam 4 juta dalam setahun yang itulah yang aku sampaikan ini nih. Nah, tak tahu menjadi panjang itu. Aku yang mau jelasin peraturan itu diputuskan oleh pengurus aku tak tahu peraturan mana itu. Iya. Belum ada kami pengurus itu, aku itu babonya nak ngatur kamu itu alhamdulillah kamu terima. Masuk operasi koperasi tahun 2011, tahun 2012 aku lah diajak jadi BP. Terus jadi BP, dua kali jadi BP, jadi kewakil kedua sampai ke ketua bebas. Tak berhenti, belum ada kami membuat peraturan keputusan dari pengurus. Terlalu, cuma pengurus ini selalu siapa ya, Pak Amin, Pak Abu. Nah, lama nanti seorang dia. Buat seorang. Di rumah ibu di Yunani di mana tinggi ya? Para depan SMK. Jadi kampung 14 di depan SMK rumah ibu di Yunani. Kalau nanti seorang dia nak dulu. Dia dulu, mesti nanti. Iya, ikut nanti seorang.